Kabupaten Lumajang. Hari ini adalah sebuah momen yang bersejarah, pembangkit semangat kita semua, sebagaimana filosofi Jer Basuki Mowobeo yang mengajarkan manusia untuk senantiasa bekerja keras dalam menggapai apa yang telah diimpikan. Dan sebagai rangkaian peringatan hari jadi provinsi yang ke-78, Kabupaten Lumajang menerima estafet kirab pataka Jer Basuki Mowobeo dari Kabupaten Malang sebagai etape titik ke-26 dari 39 titik yang akan dilalui oleh kirab tersebut. Jadi kirab pataka Jer Basuki Mowobeo ini juga sebagai simbol adanya kebersamaan dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Jawa Timur dalam merangkai kegiatan pembangunan di seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan yang lancar dalam proses pembangunan. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, pada acara hari ini berkolaborasi juga Bea Cukai Probolinggo dengan konsep sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dikemas melalui gelar budaya kesenian asli Kabupaten Lumajang, yakni jaran kencak dan nararia etnik perkusi sebagai perwujudan bangkit bersama di sektor pariwisata dan kenal lebih dekat dengan cukai. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1.